Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, yang seperti dilihat dalam video, saya sedang melakukan proses ganti oli mesin dari fiction old, fiction lama ya, tahun 2008, menggunakan oli tersebut. Di sini poinnya adalah di mana melakukan pembungkaan tutup buangan oli agar kepala baut ini awet dan tidak cepat rusak. Ya, langsung saja pada poinnya, agar kepala baut ini awet dan tidak cepat rusak, ya seperti ini yang sudah terlihat. Ya, gunakanlah kunci yang tepat sesuai dengan ukurannya. Ya, lebih baik menggunakan ya seperti ini, mata kunci sok. Ya, yang dalam hal ini menggunakan ukuran 19 kunci sok, mata kunci sok 19. Ya, berikut gagang pembukanya. Ya. Ini ada kunci ring. Kunci ring ini untuk perbandingan. Ya, ini bautnya sudah agak rusak karena yang lalu-lalu pembukaannya menggunakan kunci ring. Ya. Kunci ring dengan mata kunci sok ini sebetulnya bisa digunakan yang mana saja, tetapi lebih presisi dan lebih awet jika baut buangan oli ini dibuka dengan menggunakan kunci sok, karena lebih presisi dan lebih mencengkram. Sedikit info, ini sudah tidak bisa dibuka awalnya dengan menggunakan kunci ring ini. Ya, terpaksa saya membeli kunci sok agar dengan harapan bisa dibuka. Ternyata benar, masih bisa dibuka dengan kunci sok yang lebih presisi, lebih mencengkram, serta dengan gagang yang lebih panjang sehingga torsi pembukaan lebih mudah dan cengkeramannya lebih enak dipegang daripada ini. Ya, tidak meleset dari dudukan kepala bautnya jika menggunakan kunci sok. Ya. Ya. Jadi dengan harapan kepala baut ini lebih awet. Ya. Jadi sebisa mungkin gunakanlah kunci yang tepat agar pekerjaan lebih mudah dan tidak merusak bagian part mesin yang akan kita buka. Sekian video dari saya. Terima kasih.